Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMPN 1 Selaawi, kelas 9I, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan Lapalem, mata pelajaran Indonesia Guru Bu Nur Laila. Garam, air, minyak, pewarna merah, jar kosong, dan sendok. Satu, tuangkan air secukupnya. Dua, masukkan pewarna. Tiga, aduk hingga merata. Empat, tuangkan minyak. Lima, masukkan garam. Simpan di ruang yang gelap dengan menaruh cahaya di bawahnya. Tujuan percobaan eksperimen Lapalem agar siswa-siswi dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya reaksi tablet CDR antara air dan minyak, mengetahui prinsip Archimedes yang bekerja, mengetahui cara pembuatan dan cara kerja lampu lava sederhana. Garam tenggelam ke dalam botol, menarik kumpalan minyak bersamanya. Setelah garam larut dalam air, minyak akan mengapung lagi ke atas. Reaksi menggunakan garam berbeda dengan reaksi menggunakan tablet effervescent yang bereaksi mengeluarkan gelembung-gelembung.